potensi besar dalam negara. Berhubung dengan saya, dia nak guna pendekatan YBU yang bagi boxes, apa food boxes ni, itu kotak makanan yang kita hantar kepada golongan sasar ni. Kerana kadang-kadang mereka kata mereka duk buat bukan golongan sasar, tersasar. Jadi dan tapi YBU ni kita ada dengan kotaknya cukup dengan nilainya, ya. Kita hantar sampai ke kumpulan sasar yang kita sasarkan itu. Jadi begitu juga yang menariknya ialah ada di kalangan mereka yang datang daripada luar negara, universiti-universiti mula datang membuat kaji selidik tentang bagaimana YBU menjalankan aktivitinya. Saya telah pun meminta kepada pihak Yayasan Bina Upaya untuk membuat penilaian semula kepada perkara-perkara yang difikirkan untuk diperbaiki, dan dengan adanya pengiktirafan ini tentunya kita perlu menganjak ke satu tahap yang lebih tinggi bagi memastikan keberkesanan Yayasan Bina Upaya ini mencapai matlamat. Sebab itulah saya telah mengarahkan kepada yang berhormat Dato' Syahrani Muhammad selaku pengerusi Yayasan Bina Upaya dan juga CEO Dato' Ismail Safian untuk melihat aspek-aspek yang boleh diperbaiki sama ada di peringkat pelaksanaan maupun kemungkinan YBU akan mencetuskan idea baru lagi dalam usaha kita untuk membasmi kemiskinan dan juga mengupayakan masyarakat di negeri Perak kita ini. Dan dengan adanya pengiktirafan yang diberikan baru-baru ini, ia akan memberikan rangsangan dan semangat, dan saya yakin ia juga menjadi satu penanda aras yang baru kepada Yayasan Bina Upaya dalam meningkatkan lagi pencapaian mereka di peringkat kebangsaan dan juga di peringkat antarabangsa. Datuk Seri, pencapaian memang bagus. Jadi sekarang ni apakah kita sedia buka pintu nak bagi bimbingan ataupun ini yang ada lah kepada mana-mana pihak? Ya, model kita ini dianggap model yang boleh dilaksanakan juga di beberapa tempat yang lain. Dan sebenarnya kita juga bersedia untuk memberikan khidmat nasihat dan bimbingan bagi mana-mana pihak untuk datang dan belajar kaedah-kaedah. Meskipun kita tidak mengatakan bahawa kaedah kita yang terbaik, tetapi mungkin ini merupakan satu model yang mungkin mereka boleh laksanakan. Seperti yang saya sebutkan sebelum ini, Nigeria datang untuk belajar bagaimana aspek-aspek pelaksanaan yang dibuat oleh Yayasan Bina Upaya, dan begitu juga dengan beberapa buah universiti yang lain yang turut datang untuk membuat kajian yang sama. Betul, si dana cukup untuk membiayai. Ya, saya faham bahawa dari segi dana untuk kita menguruskan Yayasan Bina Upaya tentunya tidak mencukupi, tetapi kita ingin juga mewujudkan dari aspek sumbangan daripada orang ramai utama. Yang keduanya, dengan mewujudkan dari segi unit pelaburan yang boleh membantu bagi tujuan untuk meningkatkan lagi pendapatan Yayasan Bina Upaya.